Cepat, dapat. Ngapai kawanmu ya, Beh? Dan apa-apa kalau emang seorang ini, Beh? Yang dah nak mati gue, kau pada kan nak nampak apa? Daan, kau ceritakan lu ngapai sebenarnya? Kalak bro ya. Yo, kalian kan kawanmu ya, Beh, kata jalan-jalan. Ya udah biasa, kalak jebek seorang ya, bentar lagi. Tapi kalak ini mati. Daan, jabatan kau ceritakan lu orang apa? Apa sebenarnya? Ya, nek wan ngapai artinya? Kau tuh siapa? Kawanmu tuh dong. Daan apa-apa, dia bentar ya. Bentar ya, bentar ya. Tanan-tanan lu kau, tanan-tanan. Hitung lo. Satu, dua, tiga, empat. Baik kan, Nek? Gila, Bok. Ngapa nak mati aku, Bok? Ngapa latihnya? Kau terjun. Ngapa latihnya? Mana aku dah? Udah. Tenang, Anang. Nah, cerita lah, ngapa? Ngapa, Nyang? Kau tunggu terjun, ngapa? Dewan, Bok. Gue pasti diantu, Bok. Ngade. Ingan, Bok. Ingan, gak? Kita ceritanya. Dan tahulah kami tahunya dia dukun beranak. Nah, ceritakan lah. Apa datinya? Aku udang. Cucu Nenek Wan. Kak ya? Kata enggak. Tadi bahari ya Nenek Wan ku yang meninggal. Tinggal lah, susah nak ngade-ngade. Ya Allah. Nenek Wan yang tadi ya? Kau ngeliatnya seorang kan Nenek Wan tadi berubah? Tahu lah. Dan tadi kami bawa dari sini baguslah dari rumah. Itu ini kan tadi di rumahnya tahlilan. Oh, nah, kayak tahlilan kaburan orangnya tiba-tiba Nek Wan ku bangkit. Ini Wan udah mati. Tahu lah lalu lah ceritanya kita yang bawa ang tuh. Ya Allah. Ya. Jadi gimana kita tuh? Daripada kita apa-apa hal di situ. Kita cari tempat yang aman dah. Lah gara-gara kau bu, kau padahal usah nak pagi. Gara-gara gue keladi bu, mahu kita hilang. Besok aku nak jumpai sama nong kami lah, tak jadi bu. Ya, mun masalah gue keladi menyangi. Bener rezeki be, sup kita tetap dapat susah kau. Dapat sup kita bener rezeki. Yang penting malam itu yo. Nah ini tuh bukan masalah iye. Tadi pun aku pernah mati kena sekok sama Nek Wan loh. Kinyan ke? Udahlah Jang, Bu. Jangan gigi gurunya kita tangkarkan tuh be. Yo anjang ya, Dang. Yang penting tuh be, kita pikirkan untuk malam itu kita bagaimana. Rasa daan sadap hati, Wak. Nah, kita di hutan gitu tuh. Tahu lah. Masalah perahu bisa kita usahakan. Kita pasti balik esok tuh, Beh. Tahu, Jang. Sudah usahakan nih, Jang. Bisa ih. Tahu lah, yang penting kita cari dulu. Tah. Rumah orang ke apa tempat kita bertadung tuh, eh. Hantu kali, Bu. Tuk kilit, tuk kilit. Tuk kilit. Tuk kilit. Apa yang kita kalungkan? Kami, kakak dikajarkanlah. Han. Han. Hansip. Saya tahu apa yang kita alami. Aku tuh kami dikajarkan hantu, hantu Nek Wan saya. Iye bukan Nek Wan. Iye roh jahat. Jahat. Jadi tuh apa sebenarnya yang terjadi?
iye yang namanya hantu bangkit. Hantu bangkit. Jadi tuh kami harus gimana tuh? Tuh gimana kami tuh? Ada caranya. Nah, gimana? Kita ambil mayatnya, kita kubur di seberang sungai. Siang ke cara lain tuh? Siang. Kita kubur sebelum matahari timbul. Gimana tuh, Bu? Dah. Inyan ke yang diomongkan datuk ini. Dan tahu ya aku tuh, Be. Tapi masalahnya kita nyobe. Pik hati kau aja, Dang. Kan naik wanmu, Dang. Gimana, Dang? Iya, Dang. Coba cek dulu, Dang. Tahu dulu. Masalahnya, Be. Datuk ini pun gak jelas datang dari mana. Tadi jemu kan mungkin penunggu hutan itu. Kan kita susul mayat nih wan lagi ke sini. Kajakan nantu kita. Ya, langsung tanya dulu lah. Tanya lagi, tanya lagi. Resiko tuh, Wak. Tanya lagi lah, tanya lagi. Ya. Mana deh? Untuk kanan tuh. Ih, renyang buluku. Memang dah sakti wangi, Wak. Sakti ke? Tadi dia pun nantu juga, Wak. Mungkin itu dia petunjuk kita. Kaknya, kita cari pusakanya, kita kubur dengan mayat. Adakah pusaka dewanmu? Kau kan tahu aku cerita ya, Bu. Sakti, Bu. Sakti ke hantu, Dang? Sakti, Bu, sakti. Hah? Aku rasa yakin dengan orangnya, Bu. Itu di petunjuknya, Bu. Nyan ke? Nyan. Paling penting, kakinya usah nak nyentuh tanah. Mun sampai kakinya nyentuh tanah, sian lagi Arman. Ingat, Dang, sudah sampai nyentuh tanahnya. Mau, Dang. Mau, Bu. Kak Yud. Tidak lagi. Ah, dapat.